Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, ketemu lagi sama bersama saya Muhammad Dabur Rahman Al-Wahidi dari Fisika UNESA 2014. Kali ini kita akan menyelesaikan problem solving dari buku Mathematical Methods in the Physical Science Second Edition karangannya Mary L. Boas. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan section 6 page dari 15 ya di sini. Ya, di sini soalnya mengatakan bahwa ada sigma n sama dengan 5 mendekati tak hingga di sini sampai tak hingga ya 1 per 2 pangkat n min n kuadrat. Nah, di sini pada page 15 section 6 ini pembahasannya adalah membahas tentang special comparison test. Jadi, perbandingan spesial. Jadi, di sini kita akan membandingkan pangkat tertinggi dari yang samanya pertama di sini dengan yang kedua. Lihat yang di sini itu angkanya nilainya 1. Berarti di sini sebenarnya bisa ditulis di sini tetap 1 karena yang di atas pangkatnya tertingginya cuma hanya ada 1 angkanya. Kemudian yang ada di sini kita ambil yang ada di sini 2 pangkat n. Nah, ini adalah sebagai pembandingnya ketika kita akan menyelesaikannya dengan special comparison test. Oke, kita masuk untuk penyelesaiannya. Kita masuk ke sini ya. Oke. Kita selesaikan di sini aja. Ya, kelihatan kan ya? Oke. Oke, ini jelek banget nih. Kemudian 1 per 2 pangkat n kuadrat. Nah, di sini karena dibandingkan, maka dibagi dengan yang telah sebagai pembandingnya 1 per 2 pangkat n. Kemudian karena ini dibagi bisa dibalik jadi 1 per 2 kali 2 pangkat n per 2 per 1 ya. Oke. Oke, bisa ditulis ini masih dalam tahap perbandingan. Kemudian kita, untuk mencarinya, untuk mengetahui ini merupakan deret yang konvergen atau yang divergen, maka kita cari nilai limitnya ya, ke sini. N mendekati, oke, sampai tak hingga ya. Terus di sini tak hingga. Kemudian dari yang sini kita masukkan ke limitnya. Ya. Di sini kita coba untuk menyederhanakan lebih kecil lagi dengan cara dibagi dengan akar pangkat n. Jadi kalau ditulis gini ya. Nah. Gini. N sama-sama ya perlakuannya yang atas dan yang bawah. Ini bisa ditulis kayak gini ya. Pangkat n ini kan bisa disederhanakan, ini n nya sama-sama per n, maka jadinya 2 pangkat 1 per, di sini juga sama 2 pangkat 1 per n 2 per n. Kita masukkan di sini karena sampai tak hingga ini 2 2, jadi ini 2 per 2 sini karena ini 2 per tak hingga, ini juga tak hingga 2 per, ini 2 per tak hingga nilainya adalah 0, maka ini di min ya 2 per 2 pangkat tak hingga pangkat 0. Dan kita tahu kalau 2 apapun ya dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, maka
2 per 2 min 1. Sehingga 2 per 1 sama dengan 2. Kita menaik lagi, jika nilainya lebih besar dari 0 dan kita mendapatkan nilai ternyata 2, maka dapat langsung diketahui bahwa derivatif ini sama ini ya, sigmanya itu merupakan derivatif di per derivatif. Oke, di mana? Di per derivatif. Oke, gimana? Nggak sulit kan ya? Emang mudah, tinggal menghitung aja kalau bisa. Oh ya, jangan lupa, karena udah selesai ya, problem nomor 33 sudah selesai. Jangan lupa subscribe di PFC UNESA 2014. Ya, silakan. Thank you, dadah, thank you.